Selamat siang dulu-dulu petani yang ada di seluruh Indonesia. Kebetulan siang ini saya sedang berada dengan Bapak siapa, Pak? Pak Mujiono. Pak Mujiono ya. Pak, ini kalau tempatnya di daerah mana nih, Pak Mujiono? Ini lokasinya di Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan. Kabupaten ya, Magetan ya. Magetan ya, Pak ya. Nah, beliau ini adalah salah satu mitra resmi kami dari GDM. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, sejauh ini kalau GDM-nya dipakai untuk apa nih, Pak Muji? Ini kalau untuk di desa ini, Desa Tulung ini yang paling banyak itu digunakan untuk pertanian ya. Kalau saya sendiri itu menggunakan pertanian, ada yang jagung. Jagung ada ya. Yang pertanian untuk buah jambu, jambu air. Oh, gitu. Untuk apa ini? Belimbing ya. Buah belimbing. Buah belimbing. Ada juga untuk buah naga. Buah naga. Itu juga ada. Iya, dan yang di belakang ini pakai GDM ya, Pak ya, baru diaplikasikan. Ini semuanya sudah mau kayak pakai GDM semuanya. Pakai GDM ya. Semua ya. Itu saya aplikasikan mulai sejak umur dalam sekitar 25 tahun. 25 atau ya. 3 bulan. 3 bulan juga bisa. Oke. Dan kemarin setelah pakai GDM bunganya langsung kembang gitu ya, Pak ya? Yang... Itu kurang lebih jarak sekitar 2 mingguan. 2 minggu terus ya. Itu sudah mulai tumbuh. Tumbuh. Ya, tumbuh. Oke, kemarin GDM-nya disemprotkan, Pak Muzi? Semua itu kalau saya gunakan disemprot. Disemprot ya. Tapi bisa juga untuk di tanah. Disiramkan. Disiramkan. Ya, lebih baik juga. Oke, nah begitu dulu-dulu petani ya. Nah, yang mungkin ada yang di Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, kalau mau boleh mau coba GDM langsung saja dikontak Pak Mujiono. Ya, ya, di, ya langsung untuk sekiranya membutuhkan GDM untuk Desa Tulung bisa ke tempat saya. Betul. Nanti saya arahkan untuk pertanian misalkan padi, okay. Untuk buah-buahan monggo saya bersiap mengantarkan atau mengasih tahu gimana hasilnya. Oke, begitu dulu-dulu petani bersama GDM semua bisa panen. Go organik Magetan, mantap. Mantap GDM.